memang makruh, ya makruh, kurang baik. Kesusahan diri diperlihatkan kepada orang sudah baik menurut agama. Padahal ini justru yang biasa. Nek wis rugi kabeh wong diomongi. Tapi nek untung gak diomong-omong. Meneng. Ya ini sebaliknya. Kalau kita itu dapat kegembiraan wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau kamu mendapat nikmat, nyatakan itu, ceritakan alhamdulillah aku dia anak. Aduh. Sama lebih puter. Itu sampai sudah dapat pahala mudi. Kita sudah pahala itu ibadat itu. Ibadat. Jadi begitu luasnya Islam dalam arti mendorong, ya mendorong. Yang dalam bentuk bacaannya seperti tadi ini. Sampai tidak iso gradul. Ya wis toh, mosok latihan maca Fatihah Mbak Mane tidak iso seminggu nih Mbak Mane. Wis Fatihah goblok wis cocok maca liyane wis. Sampai lancar. Nek wis iku wis cukup iku wis. Mbak Mane lho iya lho ini betul saya ndak guyon ini. Ah inilah maknanya. Ya. Maknanya begini ini. Jangan dianggap wah ini mengajari orang males ini. Ah, mocong ini jadi kandaran ini semua ini. Nada nyambut gawe kengko. Salah tangkap teman itu. Sampai keliru. Lalu sampan tidak ikut timbah mana sampan orang yang kaya, yang mampu, yang ahli, tidak membantu ini di jalur itu lo, bapaknya dokter ya, tidak bekerja, tidak menjalankan fungsinya, cuma dia ngalor ngidul, cuma gujah guyu sumeng. Ya sinting iku jenenge. Lho terusé sampean mau tiyang niku nek sumeh jarene ngibadah. Lah itu kan keliru namanya itu. Oh dia harus kerja toh. Begitu juga orang yang sudah bisa baca Quran ya. Terus dia enggak mau baca Quran, enggak ini, enggak itu, cuma maca Fatihah toh. Ya keliru deh. Nung sampai nih semua cek Quran Yasin malu Jum'ah. Nek Jum'ah ada Dawud Kanjeng Nabi ku. Nek Jum'ah apa wong sing apik mari subuh moco surat apa itu Kahfi. Nah itu ada hadisnya itu Kanjeng Nabi menyuruh suruh baca surat Kahfi. Lah kayak awa-awaan nih ki kok Kahfi bang Fatihah ku pun lo minggu nih ku lo kok dibelajar. Bener-bener bener 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 bener